rahmat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah Desa Tegalangus menerima bantuan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kemarin hari penurunan sembako dan makanan siap saji sebanyak 5.150 kakak di Desa Tegalangus. Dan alhamdulillah pada hari ini pendistribusian ke masing-masing wilayah yang terdampak COVID. Semoga hari ini kita sama-sama membagikan warga masyarakat, semoga berguna dan manfaat sehingga menjadi berkah buat warga masyarakat Desa Tegalangus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.